Susah banget. Ini tadi bunyi gimana? Duh, kayak VCD bokep. VCD bokep. Coba. Barang gue Andrew dan ada nih anak di channel musisi miskin. Oke, jadi begini, 30 tahun lalu ya, telah lahir seorang anak, anak yang tangkas dan pemberani, anak yang tangkas dan juga pemberani. Nah, persis nih hari ini anak itu ulang tahun. Siapa anak itu? Tidak lain tidak bukan yang biasa di sini. Kita panggil dia Jerry. Hey. Gila lu, bawa apaan lu? Aduh. Gila lu, selamat ulang tahun lu. Gila sih. Thank you. Makan kapan nih, Bos? Nah, ini makannya. Kita harus jelasin dulu. Oke, jadi gini nih. Tadi tiba-tiba ada kiriman kado ke rumah gue, ada yang chat gue ya. Mm-mm. Ada, gue kira temen lu. Oh gitu. Gue kira temen lu mau nitip kado, mau antar kado. Gue bilang, kado siapa? Emang ulang tahun, perasaan gue ulang tahun masih lama. Dia ngomongnya gimana ya lu? Ya ini aja mau nitip, boleh gak nitip apa, minta alamat mau kirim kado buat Jerry. Lo bingung dong? Gue bilang, ya gue kira buat gue. Tapi buat si Jerry. Kasihan dia kena apa sih mulu. Apa kado dipikir buat dia, ternyata buat gua. Ini cuma satu, ada dua. Oh, dua? Ada dua orang, dua kado. Gitu. Nah, kebetulan datangnya barengan. Oh gitu. Jangan-jangan orangnya sama ya? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Jadi, ya makanya kita bikin konten ini, guys. Kenapa lo mau bikin konten? Akhirnya kan dia ngubungin gua nih. Bro, ini siapa ya? Gue nggak tahu, gue bilang ada orang mau ngasih kado, ya udah terima aja, akhirnya udah datang lah kadonya. Nah akhirnya dia ngomong, udah kita kontenin aja unboxing. Nah ternyata pas gue terima kado, pas gue chat lu di rumah juga dikirim kado. Betul, di rumah juga gue dikirim kado, ini kado-kadonya nih. Buat lu tapi bukan buat gue ya. Bukan. Lu kan nggak ada ulang tahun. Makanya gue bingung, gue bukan ulang tahun. Apa gue berprestasi dulu waktu SD di game kado sekarang? Lo lomba apa yang menang madrasah man? Kadonya belum nyampe, dikirim sekarang. Yang mana kado sih gue lihat? Kadonya nih tadi dikirim ke rumah gue nih, ada dua nih. Nah, ini satu nih. Kado pertama nih, kado kedua nih. Berat nih. Siapa yang kirim? Banyak banget nih. Banyak nih, gila. Ini ada 3 bungkus. Ini berarti dua orang berbeda lu. Dua orang. Enggak, cerita lu yang nganter siapa? Nah, tadi tiba-tiba ada chat kan? Ada chat, ada dua orang chat. Di Instagram. Gua tanya tuh, lu siapa yang tanya namanya? Dia ngasih tau namanya enggak? Namanya siapa tadi? Ling ya. Ling. Lu yang bener. Ling satu lagi sama Yan. Oh gitu. Yan itu cewek cowok ya? Enggak tahu. Tapi sih kayaknya cewek lah. Iyalah, ini gua nih cowok homo. Kayak gini sih. Cewek. Nah, jadi pas tadi gue di chat, nggak lama ada Gojek datang. Gojek. Bukan Gojek sih, satu Gojek, Grab. Mas, satu Grab nganterin yang ini nih. Nah satu lagi ini kayak apa ya? Kayak orangnya keren sih yang nganter. Oh gitu. Iya. Abang-abang mas. Bukan mafia Hongkong yang ini. Serem juga nih. Nanti kita sama-sama gitu. Tembak lagi. Mesti diapalin mobil yang ini, balikin mobil. Ya jadi ya udah buat ini aja. Ya ini segini banget ya. Yang pertama ini nih, yang pertama ini dulu nih. Iya. Terus yang kedua ini. Yang kedua ini banyak nih.
Nah, makanya kita mau unboxing. Dingin sih. Iya, frozen kan. Apa harus ditaruh di ikan? Bukan makan lebih frozen kali. Gak usah, kita buka dulu aja. Soalnya di gini nama dia. Ya bukanya. Oh, frozen dulu kali. Coba nanti bukanya terakhir aja kan, terakhir aja. Terakhir aja kan. Tungguin aja guys. Kita frozen dulu. Guys, taruh di ini dulu mungkin. Gunting ini kayak kue. Nanti aja. Gunting ini. Iya. Nah, yang pertama ini dulu datang. Oh, buka. Oke, gini. Sekarang kita langsung. Ini dari yang namanya Ian. Iya. Nah, gini guys, jujur kita ngomong belak-belakan. Gua tuh memang sering banget dikasih kado sama orang. Dari dulu. Dari dulu. Tapi bukan hanya kado, makanan juga suka dikirimin ke sekolah. Pas ulang tahun? Enggak. Oh, biasa juga. Biasa juga. Kado banyak fans lu dulu. Lu makanya musisi miskin langsung berkembang. Wih, pancen pas lu datang nih. Musisi miskin dari view cuma 20, 10 ribuan. Nah. Luar biasa sekarang. Ini gak salah gue ngerekrut lu. Makanya, jadi dulu tuh pernah sempet dikasih tuh Pizza Hut guys. Terus Coca-Cola Bento. Terus ada pernah juga dikasih Yoshinoya. Kadang bingung, apa sih ini orang? Makanan semua? Iya makanan, terus aja sama makan siang gitu. Oh gitu? Iya. Fans lu udah banyak dari dulu ya? Ya gue mikirnya gini, apakah itu satu orang yang sama? Atau orang yang berbeda gitu kan? Kalau orangnya sama, ya thank you banget gitu, udah baik banget gitu kan, memperhatikan. Tapi kalau orangnya berbeda, ya penasaran juga penasaran. Sih. Sampai dikirimin ke rumah si Andrew. Ya kan, kenapa nggak ke rumah gue? Ya kan simpel dong. Kirain buat gue tadi. Gue mau makan gitu. Jadi nggak tahu ulang tahun, jadi tahu. Kan kayak begini, jadi harus traktir ulang tahun. Dia yang harus menang. Harusnya traktir dimulia aja nanti. Oke, jadi buka kan nih? Jadi. Oke, okay, ya. Gitu ya alasannya guys ya. Ini sih kayaknya sih dari murid ya kayaknya. Ini ya, murid lo ya? Jadi kemungkinannya bisa murid, bisa juga... Ini secret admirer kan nih? Ya, sebetulnya apa kan gitu kan? Oh, iya. Gak tau ya, bisa murid, bisa juga orang lain dari atau mungkin ini yang nonton musisi miskin. Fans musisi miskin, makanya ngasihnya ke Andrew kan? Iya. Karena kita gak tau kenapa nggak kasih ke rumah gue langsung. Iya bisa jadi. Atau bisa juga nih pas lo masih ngeband kan? Nah, lo kan dulu kan di Coldplay kan? Makanya lo Coldplay semua. Sekarang lo kan udah keluar dari Coldplay. Ngangkutin kabel ya. Fans lu di kontennya dulu nih berarti. Bisa juga. Bisa. Bisa buka, jadi. Buka. Oke, kita buka nih guys. Lu mau yang buka apa gue mas? Lu yang ulang tahun. Oh iya. Kita buka langsung cepet aja. Soalnya banyak kan. Nanti ya, kita buka tuh atur. Kirain lagi. Abis itu. Otak pensil kayaknya. Buat lu belajar. Gara-gara gue guru ya kan. Otak pensil. Oh, ayo penasaran gak guys, kira-kira apa nih? Oh, boleh juga, ini gue minta dong. Apa? Ayo, kira-kira apa nih guys? Ayo, hah? Yang gak tahu, ya memang gak tahu orang ini. Nah, ini makanan. Ketahuan, ini pasti dari murid. Ya, benar guys ya. Coklat. Ini jangan nonton kita mukbang coklat kali. Iya. Kemarin kita mukbang coklat dikasih. Mana tahu ada duit yang lain ya kan? Nah. Gak ngarep lu. Gak ada ucapannya, kartunya ada? Gak ada. Ada. Gitu dong. Ih, makanya aneh tuh gitu secret admirer coklat. Karena cuma di WhatsApp ya kan? Ya, Dairy Milk guys. Dairy Milk. Lumayan. KitKat, Toblerone, mau lah. Mau lah. Udah. Datang mampir kita, rumah gue. Kita dia yang menang aja banyak jadinya. Gue yang susah ya kan. Coba makan ya. Ya sambil makan lah. Makan. Yang kedua mau yang mana? Lu pilih yang kedua yang mana? Satu lu ya, gue doyan yang KitKat. Dua Toblerone. Bukan. Kadonya. Ini udah jelas nih. Bagi satu dong, makan. Ini kameramen bagi kameramen. Nah, kameramen dulu. Bagi gitu. Lagi cabutin jenggot dia. Yang kedua, kadonya mana nih? Nah, ini. Nih. Okay. Kayaknya cewek nih. Ada begini nih. Lucu banget ini. Pink. Dikasih tempatnya. Gue bener-bener belum buka. Tadi gue mau buka, gitu kan. Peralatan bayi. Gue biasa kalau buka kado tuh pasti malam-malam gitu kan. Tiba-tiba dia nelpon, ini ada yang ngirim kado. Kado? Siapa? Ya kan?
ya udah buka barang aja. Ini baru pertama kali aku buka kado nih sama dia. Cewek nih udah pasti nih. Cewek nih. Naksir lo nih kayaknya nih. Isinya apa? Hah? Apa isinya? Tahu, itu kayak ini. Tas kali ini. Pilih gua tas nih. Apa? Jangan. Tas apaan? Ini model tas nih, tas tangan, lu kan gak punya tas. Waduh. Waduh. Lu kenapa dikirimin gituan lu? Lagi. Tunjukin. Tunjukin ya. Kitab. Nah, lu sering ketahuan banyak dosa kali lu suruh baca kitab lu. Aduh, dosa lu udah banyak banget kayaknya. Ini kayaknya tahu nih orang-orang kenal lu. Dosa lu udah bener-bener banyak. Ini enggak ini. Entar ini belum buka lu. Belum buka. Aduh. Ya udah, paham lah ini berarti ini mungkin close friend saya ya. Close friend nih orang tahu. Yang memberitakan ini. Dia tahu. Yang tahu dosa lu banyak kan cuma teman dekat lu. Kan lu jangan banyak dosa lu, obat lu. Masih baru, masih baru ya? Iya, niat sih, niat banget sih, masih. Eh, aku punya kitab lu ya. Oke lah. Thank you. Berarti Anda ingin saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin, amin. Kita masukin ke sini. Tadi kan di sini. Jangan main-main kitab lu dosa. Iya. Tapi thank you banget nih. Pokoknya semua pemberian kalian tuh kita benar-benar inilah. Syukur. Next. Nih ya, terakhir itu ya. Terakhir. Ya, ya gedein lah susah bukan. Ya gini nih. Ini jelek nih apa nih? Tahu nih. Niat gak sih Anda memberikan kado ya? Hah? Ini teman kita kan ini. Habis sih sampah nih. Ini kayaknya ngisengin gue nih teman gue nih. Yang punya mobil pickup kali ini. Ini ada yang ngisengin gue nih sih kayaknya. Sampah nih kayaknya nih. Parah sih nih. Karena terstruktur banget dia bikinnya. Terstruktur banget lihat tuh. Saat ini aja ya, nggak ini. Iya, apa ini? Apa ini? Waduh. Buka. Sampah nih gue rasa nih. Makanya. Susah banget. Ini, tadi bunyinya gimana? Kayak VCD bokep. VCD bokep. Coba Shopee bekas ya kan? Hah? Sampai gimana? Shopee bekas. Kita lihat. Sampai bego. Bentar, VCD bokep apa sampah nih? Gak ada isinya. Ya makanya sih. Coba gue liat dulu ya. Sampai ya? Ya gini doang. Apaan nih? Apa surat? Gue diancam gak? Gini doang. Apaan? Buat jajan. Buat jajan. Apaan? Mana barangnya? Tapi gue kayak tahu nih kayaknya ini dari tante gue deh. Masa? Oh ini. Ada nih. Nih guys. Ada lagi? Enggak ada ya? Enggak ada guys ya? Lu surat PHK kali dari sekolah. Enggak, ntar lu buat jajan. Ini kayak gue lagi mikir-mikir makanya kunjung tadi buat apa? Jajan. Yang suka ngasih gue jajan tuh tante gue tuh. Ya, tante lu ya? Dia tau lah buat jajan. Apakah duit dalamnya? Duit kali 20.000 lu. Apa sih? Oh iya bener. Duit ya? 20.000 Tante gue 200.000 duit. Tante lu? Kira-kira berapa ya? Gue gak ada gue ngasih. Lu coba. Iya lu tebak dulu. Pencet-pencet dulu. Lu tebak dulu. Kira-kira berapa? Pencet-pencet ini mah. Direndahkan. Direndahkan. Pencet ini mah. Tapi keren juga sih. Berapa isinya? Dia bikin gua tertipu. Gua kira tadi sampah udah mau gua buang. Oh, jangan. Cepet aja. Berapa? Cepeteng. Cepeteng. Kameraman berapa kira-kira? Cepeteng opel lah paling. Kameraman berapa? Goban.
kurangin. Itu ketahuan lo. Ayo kira-kira berapa guys? Ya? Nih. Berapa? Ini gue bener-bener gak ada gue tambah-tambahin ya. Ini dari sini nih, itu langsung ya. Mm-hmm. Ya? Gak ada di edit videonya gitu. Mm-hmm. Langsung. Lihat. Anjay. Ini mainannya dolar. Gue udah tahu pasti gue dikasih dolar. Anjir. Bagi gue satu dong, ada dua tuh. Lu udah ngindah-ngindah lu tadi, gue buat spesik. Aduh. Ini berapa sekarang kurs berapa nih? 14 ribuan. Berarti 1.400.000. 1.400.000. Wah sayang juga lu. Kali 2.800.000 berarti. 2.800.000 ya. 3 juta lah ya. Bagi dong atuh. Ya udahlah, ini buat. Ini buat kita makan-makan ya. Makannya makan. Kameramen. Itu keren dulu ke money changer tutup udah. Ya nanti aja gua makan, yang penting gua udah ada nih 2.8. Oh iya. Udah nih satu buat kita makan-makan. Baik bener lu. Kita masuk. Eh simpen dulu deh. Kantong guys. Gila gua dari gua dikasih. Gua aja enggak pernah dikasih dolar gua. Sinci aja nih. Kok ngapa di murah di Ponegoro? Padahal udah Udah hormat-hormat di Ponegoro datang bawa golok. Gua juga jadi takut. Gak apa ngapain ya kan dikasih dolar. Ngiri gua nih. 200 dolar. Pasti padu panas. Aduh lumayan. Ini panas nih. Ini enggak ada arti ya kan jadinya. Kita makan dong, makan-makan dong. Dolar. Makan mulia lah jalan. Buset. Ini gua telepon mobil pick up pinjem lagi. Mantap guys, udah habis semua nih. Ada nyelip lagi gak sebetulnya? Hah? Ada nyelip lagi ya? Oh, kayaknya. Gak ada. Kosong. Buang aja. Oke, the last one ini. Gue masih dendam sama lu. Terus dia, emosi dia ulang tahun gak pernah ngaruh. Ganti. Dulu biar hoki lu ganti. Ganti hoki. Lu pernah ada yang ngasih ini. Apa ya? Dikasih puzzle gue ulang tahun gue. Begitu. Pertama dan terakhir. Terus sekarang dengan ngasih ya. Ya udah oke, kita buka yang terakhir ini tadi dari siapa tuh? Ini. Tadi siapa namanya? Oh iya yang tadi ini guys, yang ngasih-ngasih ini semuanya tuh enggak ada ngasih nama gitu. Makanya enggak ada nama. Enggak ada ngasih tahu. Coba lu cek dulu kalau ada tulis nama kali. Enggak ada, tadi kan lu udah jelas sendiri. Kan dan mereka tuh cuman udah kirim aja dan itu tuh udah kayak kebiasaan kalau kalian sering ngikutin story Instagram story gue pasti tahu, wah ini ada yang ngirim paket. Tuh enggak tahu siapa itu. Oh, gitu. Sepatu udah dikirim, apa gitu. Udah dikirim. Mungkin gue juga bingung. Jangan-jangan ada saudara gue dari mana memberikan kepada saya tapi tidak mau menuliskan nama. Pernah apa aja sepatu? Sepatu. Cewek pernah enggak dikirim? Udah. Nanti enggak dikasih kado lagi. Dikasih kado lagi. Jangan lupa kirimin gue juga. Ulang tahun gue nanti gue kasih tahu deh. Ya udah oke. Kita apa tuh puding makanannya. Oke, ini yang terakhir. Ini tadi namanya siapa? Aduh siapa ya? Yang di Instagram ini. Lingsu ya? Apa? Lupa gue. Pokoknya siapapun yang memberikan ini yang ini ya. Ya. Ya pokoknya paling gede deh tadi ada banyak ya. Ini please enjoy apa aja itu? Tag us on Instagram, it's by me. Oh, it's by me nih. Oh, ada Instagramnya. Coba gue cek. Oh, bukan. Ini mah tokonya yang jual. Bukan dia. Dia kan beli pasti. Coba cek dulu, it's by me. Guys, it's by me. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Lu jangan begituin, malah tau isinya apa ntar. Bom, kebalik-balik lu. Tapi minyak-minyak gitu kenapa ya? Itu kan yang tadi. Oh, yang frozen nanti. It's by me. Ini siapa ya? Ini harus dipoto dulu nih. Foto deh. Foto dulu nih. Mana fotonya? Masih disegel nih, buka. Iya, foto dulu dong. Foto. It's by me. Nih, ada dua ya? Nah, ada dua. Ada ucapan nih. Happy birthday. Ubrak nih. Bentar. Loh, ada ini juga. Ada. Lihat. Kita tiup sendiri. Kayak mesin jahit. Goblok, lu tak ada gituin. Ada kartunya nih. Mana tau, apa itu? Ada kartunya tuh. Bentar dulu, makanya taruh dulu. Foto dulu. Kita foto dulu. Ini important nih, kita harus respect ya siapa. Karena dia jelas nih. Tadi siapa? It's by me ya nih. Kalau yang gak jelas ya, gue juga gak mau nulis. Fotoin. Enakin deh.
Ke kartunya. Ntar kirimin, sir. Nah ini ada yang dia kirimin frozennya tiga ya? Ada yang frozen. Ah, ada frozen. Lu mau buka yang mana? Frozen dulu. Frozennya, ya frozennya dulu. Apa ya? Biar kita tahu. Iya, boleh tuh. Ini apa sih? Itu kali. Makanan gini sih. Mesti dimasak kali atau gimana? Ah, lu ngerti nggak, sir? Buka dulu aja. Bukain, buka dulu. Gua buka ini, mau. Sabar, itu dulu. Biar ini buka uang, kan? Ya pelan-pelan. Mas, tuh, bom lagi. Ya, takut juga kita, kan? Tapi, enggak lah. Masa mau cepet dikutat? Iya, maksud gue. Beneran, kan, gue tuh penasaran banget. Bukannya karena mau gimana. Ya, kalau mau ngasih. Tapi sih, kamu kasih tahu namanya, ya? Foto, kalian... foto lah. Mukanya beneran penasaran, bukan karena apa? Iya. Ya mengucapkan terima kasih ya. Iya. Karena gue bukan pertama kali dikasih ginian. Kayaknya orang-orangnya sama nggak sih abangnya yang seperti itu? Mungkin ya. Mungkin. Lah gue ntar kalau bilang sama, gue seolah-olah udah tahu. Kan? Tahu. Bukan nggak tahu. Abis itu? Ini kenapa banyak sekali? Begitu es krim sampai, wah es krim. Oh ya, es krim. Wah ini fix nih. Ini yang nampil kita nih pas nih. Kita kan mau banget coklat es krim. Es krim ulur. Oh es krim. Oh pantesan. Ya, harusnya bilang tadi. Ini es krim. Ya, gak tahu itu es krim. Emang gue bisa lihat. Ini es krim. Ya. Aduh. Ini penggemar musisi miskin berarti nih. Oh dia ada aluminium foil. Es krim apa? Jadi es krim. Aduh, ya udah. Cuma masalahnya ke dia encer nih pas ini. Oh iya, super kulkas ya. Kulkas dulu, freezer dulu ya. Kita kasih lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Aduh, kenapa nggak ngomong? Kan makanya kan kayak gini kan kita nggak tahu. Iya, tadi gua taruh di. Iya harusnya. Gua malah tahu itu es krim. Bilang ini es krim. Eh tapi ada biang lalanya deh. Oh, biang lalanya. Wah ini. Ben dan Jerry dia bikin. Es krim Ben dan Jerry. Keren banget. Es krim lokal ini. Gak pernah dengar gua. Ben dan Jerry, guys. Tada. Ini udah mau ini nih, udah mau cair. Ih, saya. Ben dan Jerry, nih. Es mambo. Bisa-bisa pakai. Mambo. Us. Mantap gila gua. Yang mana dulu nih? Jadi kecipratan makanan gue rumahnya. Dulu ini kayaknya yang gede apa kecil? Yang gede ini. Karena nggak ada itunya. Iya. Oh ini bagus nih, gila. Ini fans sejati nih, gila. Please Anda siapa? Chat saya. Please juga kirim ya. Ke saya juga. Anda siapa? Saya juga mau nih. Wih. Happy birthday, Jen. Gila. Foto dulu. Foto. Ini sih penting ini. Wih, kameramen. Maksudnya apa? Lupa. Maksudnya gak tahu. Guys, gila sih ini. Gue kan happy birthday, Jay. Tau, entah. Maksudnya tetap. Ini gue kasih lihat. Wah, gila nih. Foto dulu. Nih, terus. Wah, kenyang nih. Gue harus makan lagi. Iya, ntar nih. Kirim meser ya. Wah, sekarang. Ayo kita makan dulu lah. Respect ya. Ser, makan, Ser. Ya, makan ya, makan. Ayo makan, Chef. Ini bukan satu lagi tanggung ini apa? Hah? Kita lagi makan-makan, ini bom meledak. Bukain ini dulu. Kayaknya sih berhubungan dengan ini kayak pizza nih. Ini apa sih? Ini susu. Susu? Susu apaan itu? Kayaknya mayones. Wah, anjir, emang! Anjir! Gila, yang lo tau banget, gue suka emang. Anjir, dia ngembangin lo gede banget, tapi. Oh ini mahal nih gila. Sumpah lu siapa? Mahal anjir. Sumpah siapa ini orang? Gila ini mahal. Iya. Anjir ini siapa orang? Ini obat kuat nih. Obat kuat nih. Lu gak ditaksi lu. Gila ah gue mau buka kan gue mau minta. Enggak kenapa gue dikasih biosi. Emang gue yakin nah. Obat kuat itu. Obat vitamin C. Vitamin C ada dua. Ada daya tahan tubuh. Ada dua. Iya, maksud gue kenapa gue dikasih begini, emang gue sakit. Lu kurang ini kali, stamina lu terkuras. Ini Lotedun Koko ini kan, permen karet nih. Permen karet ya? Iya, coklat ya. Permen karet. Bukanya gimana? Nanti, belakangan aja. Oh, ya. Jangan mau ke permen dulu. Iya, aduh. Adik gue juga suka.
Gua juga suka. Lu udah dapat mainan tuh. Lu udah banyak banget ya dapat mainan. Jadi ini semua lu tapi dolarnya buat gua gimana? Ya udah deh. Wah kacau banget. Dolarnya buat dia. Jadi makan dulu. Udah makan dulu kita respect guys. Iya iya. Kita makan. Ini foto dulu, foto dulu. Foto-foto deh. Wah, sumpah ini aduh, anjir orang baik banget. Gila aja. Kuenya enak nih, kayaknya mahal pun. Iya sih. Dibikin gitu ya, ada ukirannya. Ini kita ada hurufnya, ada happy birthday aja gitu. Aduh, ini gimana? Passwordnya apa? Tanya si kameramen. Ini gue mau bikin video dulu, share. Ini gue mau bikin di Instagram. Jadi nanti gue akan kasih di Instagram. Panas tapi kecil. Dia kalau dia tahu gue suka coklat emang berarti dia nonton di musisi miskin. Ini nonton ya? Iya makanya dia kan tadi kirimin es krim, kirimin coklat. Jadi nonton pasti fan musisi miskin tapi. Please anda siapa ya? Kenapa anda kirimin saya? Aduh ini gue suka banget, gue nggak mau bagi ke sini. Bagi kampret. Enak lu. Berarti ini orang itu kan video coklat sama es krim kan udah lama banget. Udah berapa bulan lalu tuh? Udah lama banget itu. Berarti ini dari awal. Dari awal penjel dia ikutin gua, ikutin kita nih. Please anda siapa? Gua mau terima kasih. Kita kalau perlu kita ajak kolaborasi. Kita ajak ya kolab. Iyalah. Boleh. Kenapa emang? Ada masalah? Siapapun enggak usah malu. Gua tahu tapi. Iya, kolaborasi gitu loh. Jadi jangan kayak seolah-olah tuh wah nanti jirinya marah. Enggak. Gua kasih hadiah mana? Gua juga seneng kok. Gua cipratan soalnya. Oke, thank you banget buat yang ngasih MM kado-kadonya ini, happy birthday J, kuenya, coklatnya dan semuanya ya. Juga hadiah dolar ya. Ini kita gua dikasih kadonya gila sih. Sampai dolar juga gitu ya guys ya. Nenek-nenek. Tuh gini kok. Thank you banget, itu juga ada mainan di situ ya. Aduh, thank you banget, thank you siapapun anda, please tolong dong kasih tahu siapa gitu, nanti kita kolaborasi lah di musisi miskin ya, karena kita benar-benar terima kasih ya dulu ya. Gue nggak dikasih terima kasih nih. Gue udah bawain nadi kado lo. Iya benar, soalnya Andrew yang dititipin kado ini tuh. Soalnya gue kira buat gue itu, udah seneng nih. Tapi semuanya sesuai dengan bisnis, kira ada es krim juga ya. Oke, terima kasih deh guys ya. Emang lah. Ayo. Kuenya. Jangan ambil itu piring. Ini buat apa ya? Cocok kalau mayones. Ini susu ya? Gak tau, coba ya. Susu juga boleh dulu. Ini. Apa? Krim pisang. Iya, lu gak bisa berkali-kali. Itu udah corona. Udah buat lah sih. Belum. Lu gila ya. Ini pisang. Baunya sih bau pisang ya. Gua enggak tahu ini apa. Enak kayaknya. Coba enggak, teman. Gua kan. Ini kacang. Itu kacang gua. Gua asam urat gua. Apa lagi asam urat? Semurat gua. Ini. Udah pesan-pesan enggak lu di ulang tahun lu yang umur berapa? 30 ya? 20. Ya, pesan enggak lu? Yang paling pertama thank you banget buat orang-orang yang siapapun itu yang ngasih kado ya. Mulai dari ini gue ngebahas ya, mulai dari ada yang ngasih sepatu, ada yang ngasih makanan gitu, Pizza Hut, KFC juga ada, Yoshinoya. Jadi dia tuh seperti tahu gue doyan nih sama Yoshinoya. Gue kan gue selalu ke update status di Instagram tuh. Dia orang deket kalau nggak fans fanatik. Iya kayaknya. Makanya ya thank you banget buat yang udah lu gue deh takut banting ini paling gue doyan, gue pertahankan dengan apapun deh. Duit boleh diambil deh tapi jangan banget sedikit nggak boleh, susah nyarinya, susah lu aja susah nyarinya, kamu sih takut tahun depan kan ulang tahun lagi dikirim lagi nggak lu ulang tahun kapan biar gue kasih lama apa. Masih lama sih. Ya lama itu kapan? Oktober. Oh, ya udah kelewat. Udah lewat sih lama kan ya. Oktober guys, jangan lupa. Biasa gue juga ulang tahun, jarang di Jakarta. Gue di Vancouver, Australia. Di ini, Paris. Switzerland, Norway. Gue lo jadiin ulang tahun gak di sini? Oh iya.
sila pokoknya tadi mainan boleh buat dia dolar, oke lah kita buat makanan kita habisin lah itu 200 dolar kan. Tahun ini gue di Brazil. Mau kemana lo? Brazil. Brazil. Kok Brazil? Aduh. Enak. Oke, jadi thank you banget buat yang ngasih dan selalu tapi sampai gua kaget sih dia benar-benar memperhatikan banget kesukaan gua lo. Lu kaget kan lu? Kaget gua. Kaget lu. Gua apa? Kaget sekali gua sendiri. Es krim, oh, es krim lu kita makan. Iya, nanti lah. Es krim gua kenyang mau lihat. Cair. Cair. Ini men. Rajaan. Nih guys, apa gua bilang? Ini boleh buat dia aja deh, tapi enem jangan, gua pernah susah banget dari MM dah. Kalau duit masih bisa dicari. Dicari. Tapi kalau MM susah dicari. Susah cari, susah dicari bos. Makanya udah deh, duit lu ambil deh, tuh duit dah. Jangan coklat MM. Oke okay, guys, segitu aja. So thank you di. Lalu ada ucapan nggak harapan lo nih buat tahun-tahun umur yang baru nih? Di umur yang baru ini, gua pengen. Harapan lo apa gitu? Musisi miskin. Makin banyak subscribernya. Banyak ya? Yoi. Terus makin banyak yang suka lah pastinya. Kita kan nggak mau bikin konten, tapi juga malah orang ngehujat. Iya. Ya enak ya kan? Gimana ya? Ngibur gitu. Jangan sampai orang ngehujat lah. Ya kalau ada yang ngehujat pasti ada lah pasti. Ada. Tapi jangan sampai semuanya menghujat. Itu mana namanya gitu. Kalau jadi masukin ke hati lah. Iya, gitu aja. Dan doakan selalu sehat-sehat. Terima kasih buat yang selalu memberikan kado-kado. Jadi doakan kami berdua bisa yo, terus berkreasi dalam musik. Oke. Okay. Itu saja guys. Thank you, terima kasih. Bye-bye everyone. Don't forget to subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian dimanapun mereka berada. Jangan ke teman, ke musuh juga harus share. Ya, betul. Bilang. Semua orang harus siap. Betul, karena udah habis duit tumpul, udah habis duit banyak. Gila-gilaan, modal keluar banyak juga. Oke, okay. Bye-bye. Ya, thank you. Ya, bye. Ciao. Ayo, cuci jepit dulu. Apa? Wait! Wait!